Stop. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa guru di negara maju lebih khawatir jika anak muridnya tidak bisa mengantri ketimbang tidak bisa menyelesaikan matematika? Seorang guru di Australia pernah berkata, "Kami tidak terlalu khawatir anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai matematika. Kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri." Saya tanya, kenapa begitu? Dan dia pun menjawab, satu, karena kita hanya perlu melatih anak 3 bulan saja secara intensif untuk bisa matematika. Sementara kita perlu melatih anak hingga 12 tahun atau lebih bahkan untuk bisa mengantri dan selalu ingat pelajaran di balik proses mengantri tersebut. Yang kedua, karena tidak semua anak kelak menggunakan ilmu matematika kecuali tambah, kali, kurang, dan bagi. Sebagian mereka akan menjadi penari, menjadi atlet, menjadi musisi, dan lain-lain. Yang ketiga, karena semua anak sekolah pasti lebih membutuhkan pelajaran etika moral dan ilmu berbagi dengan orang lain saat dewasa kelak. Jadi apa pelajaran penting di balik budaya mengantri? Banyak sekali. Yang pertama, anak belajar manajemen waktu. Jika ingin mengantri paling depan harus datang lebih awal dan persiapan juga lebih awal. Kemudian yang kedua, anak belajar bersabar menunggu gilirannya jika ia mendapat antrian di tengah atau di belakang. Kemudian yang ketiga, anak belajar menghormati hak orang lain. Yang datang lebih awal akan dapat giliran lebih awal. Kemudian yang keempat, anak belajar disiplin, setara, tidak menyerobot hak orang lain. Kemudian yang kelima, anak belajar kreatif untuk memikirkan kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kebosanan saat mengantri. Kalau di Jepang biasanya orang akan membaca buku saat mengantri. Kemudian yang keenam, anak bisa belajar bersosialisasi, menyapa dan berkomunikasi dengan orang lain yang ada di dalam antrian. Yang ketujuh, anak belajar tabah dan sabar menjalani proses dalam